Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fitur terbaru dari YouTube, yaitu YouTube Short, fitur yang memungkinkan penggunanya membuat video pendek. Kesuksesan TikTok rupanya mendorong beberapa aplikasi media sosial, termasuk YouTube, yang kini telah menambahkan fitur video short. Walaupun masih dalam versi beta, fitur video short telah tersedia di beberapa negara saja. Indonesia sendiri belum termasuk negara yang bisa menggunakan fitur video short. Akan tetapi konten kreator Indonesia masih tetap bisa upload video pendeknya dan masuk ke dalam kategori YouTube Short. Berikut cara upload video pendek ke YouTube Short. Siapkan video yang akan kita upload dengan durasi di bawah 60 detik. Kemudian upload video tersebut, terus kasih judul. Dan secara umum upload video pendek untuk YouTube Short ini sama seperti upload video seperti biasanya. Jadi intinya video yang durasinya di bawah 60 detik akan dianggap sebagai short video oleh YouTube walaupun video tersebut sudah lama diupload, asalkan durasinya di bawah 1 menit akan otomatis masuk ke dalam kategori short video. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.